Kenapa saya sertai pembina? Pembina adalah satu padat yang cukup menarik, efektif dan cukup interaktif. Di pembina, kita ada berbagai-bagai aktiviti yang menerujakan dan pasti membangkitkan perasaan seorang belia. Seorang yang daripada from zero, he can be the hero. Antara aktiviti pertama sekali yang saya sertai pembina adalah program bermain bola di pantai. Memang best. Dan selain daripada itu, saya juga sertai berbagai program-program anda untuk membina seorang karakter belia yang cukup hebat dan pasti menjadikan orang yang hebat dan pergi ke depan lagi. Jadi, ayuh sertai pembina. Dengan menyertai pembina, anda berpeluang jadi sukarelawan di bawah Biro Bakti yang telah dikumpulkan oleh pembina. Biro Bakti adalah satu biro yang dikumpulkan khas untuk memberi peluang kepada semua ahli pembina dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti sukarelawan kepada masyarakat. Sebagai contoh, unit Bakti Pembina mempunyai 3 subunit, iaitu yang pertama Bakti Palestin, yang kedua Bakti Masyarakat, yang ketiga adalah Bakti Remaja. Untuk Bakti Palestin, ahli berpeluang untuk menyumbang pada program-program dalam bantu umat Islam di Palestin melalui NGO Amal Palestin Berhad. Yang mulai sukarelawan remaja, ahli-ahli berpeluang untuk menyumbang tenaga dan idea dalam membantu adik-adik remaja dengan menjadi fasilitator kepada pelan remaja Islam. Dan dalam Bakti Masyarakat, ahli-ahli berpeluang untuk melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti masyarakatan seperti gotong royong, bantu orang sebanjir dan lain-lain lagi. Oleh itu, jangan lepaskan peluang. Ayuh bersama pembina. Meneraju arus mahasiswa. Di samping itu juga, ahli pembina dilatih agar menjadi profesional dalam segala bidang yang diceburi. Seperti contoh, dalam bidang media, ahli akan menjadi pakar dalam bidang fotografi dan juga sebagai designer, mampu menggunakan software Photoshop dan sebagainya. Dan tidak ketinggalan adalah bidang videografi. Hal ini akan memberikan banyak manfaat kepada ahli kerana berbagai kemahiran mampu dimiliki dengan hanya menyertai pembina. Apa tunggu lagi? Ayolah sertai pembina. Ha, apa lagi yang best dengan mengikuti program pembina ni kawan-kawan? Tak lain, anda akan dapat ramai kenalan-kenalan baru hanya dengan sertai program-program dan aktiviti yang dianjurkan oleh pembina. Contohnya, perkhemahan, perkelahan, bersukan dan sebagainya. Nak merapatkan ukhuwah lah katakan. Jadi kawan, jangan sesekali ketinggalan dan mengikuti program-program yang best hanya dengan pembina. Give you fire, give you reason, take you higher.
champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. And